Hai Cu. Look at the sky. Look at the sky. So beautiful. Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Design, yang selalu memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler, terkait sinetron Ikatan Cinta. Bukan karena Amanda Manopo, Arya Saloka, diminta waspada ada sosok yang harapkan rumah tangganya hancur. Kehidupan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne memang kerap kali menjadi sorotan publik. Kebersamaannya dengan Arya Saloka yang jarang terekam media, membuat netizen berpikir hubungan keduanya merenggang. Kecuekan Putri Anne terhadap Arya Saloka juga kerap mengundang komentar nyinyir netizen. Bahkan, tak jarang Putri Anne menjadi korban bulian fans sinetron Ikatan Cinta, karena dianggap tak cocok menjadi istri sang bintang sinetron. Di sisi lain, baru-baru ini, ahli tarot menerawang keadaan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Ahli tarot menyebutkan, sebenarnya Arya Saloka sudah lelah dengan netizen yang mempengaruhi rumah tangganya. Arya Saloka seperti marah, netizen banyak yang mencampuri urusan rumah tangganya dengan Putri Anne, dia sebenarnya lelah, sangat lelah, kata ahli tarot, bisa seperti dikutip dari kanal YouTube Was-Was. Meski marah dengan sikap netizen, bisa membeberkan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne sudah lama dihantui godaan, apalagi ketika Arya Saloka memerankan tokoh Aldebaran. Godaan mulai berdatangan ke kehidupan Kak Arya Saloka, karena dia berhasil memerankan Aldebaran, ungkap Disa. Tak cukup sampai di sana, Disa juga meminta Arya Saloka waspada, pada pernikahannya bersama Putri Anne. Menurut terawangannya, saat ini ada pihak yang sedang mengincar istrinya. Tapi godaan lain juga muncul kepada Putri Anne, para lelaki mulai mengganggu rumah tangganya, berharap mereka berdua bercerai saja, bebernya. Kendati begitu, menurut ahli tarot Disa, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne cukup tahan godaan. Tapi dari rumah tangga mereka berdua, mereka aman banget, dari saya aman banget, hanya saja Arya Saloka lelah aja pada netizen, yang membuat seolah rumah tangganya ada apa-apa, imbuhnya. Masih dalam kesempatan yang sama, Disa juga menerawang potensi Arya Saloka dan Amanda Manopo berselingkuh. Menurut Disa, hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo sama sekali tak mengusik kehidupan Putri Anne. Adegan bermesraan memang selalu ada di sinetronnya ya, tapi istrinya Putri Anne tidak mengekang Arya Saloka, namun nanti akan ada hal heboh, semoga bukan perselingkuhan, ucap Disa. Itulah berita terbaru yang pertama. Inilah berita terbaru yang ketiga. Pantas betah lama tak temui anak dan istri bagai Bang Toib, rupanya Arya Saloka simpan rahasia ini selama di lokasi syuting dari Putri Anne, aku gak berani masuk. Sinetron Ikatan Cinta sukses melambungkan nama para pemainnya. Dua di antaranya ialah Amanda Manopo dan Arya Saloka. Keduanya kerap menjadi perbincangan warganet. Melansir surya.co.id, diketahui Amanda Manopo dan Arya Saloka sukses membangun chemistry di sinetron Ikatan Cinta. Baik Amanda dan Aldebaran, mampu membawakan peran dengan baik, sehingga sering membuat penonton ikut hanyut dalam cerita Ikatan Cinta. Arya Saloka kini tengah menikmati popularitasnya, berkat perannya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Arya pun kini seolah berada di atas awan, lantaran pundi-pundi yang ia dapat tentu saja tidak sedikit. Namun di balik kekayaan dan popularitas yang ia dapat, Arya Saloka rupanya selama ini simpan rahasia kepada istrinya Putri Anne. Rahasia inilah yang membuat Arya betah hingga berhari-hari di lokasi syuting, bareng Amanda Manopo, hingga bak Bang Toib yang tak pulang-pulang. Apa rahasia Arya Saloka sebenarnya? Kamar pribadi Arya Saloka, di lokasi syuting Ikatan Cinta. Kerap menghabiskan waktu berhari-hari di lokasi syuting, Arya Saloka tentu harus menyiapkan berbagai hal, seperti perlengkapan hingga kondisi fisik yang prima. Istirahat yang cukup, serta membawa perlengkapan syuting yang banyak pun harus dilakukan Arya Saloka ke lokasi syuting.
Seorang penggemar pun akhirnya tak sengaja membongkar tempat rahasia Arya Saloka di lokasi syuting, yang selama ini tidak diketahui penggemarnya. Dalam sebuah video singkat dari akun Instagram @d_c17 pun membagikan momen, ketika seorang penggemar mengunggah, saat ia sedang berada di kamar Arya Saloka, di lokasi syuting Ikatan Cinta. Dalam video tersebut, sang penggemar pun kaget, saat melihat pertama kali kamar pribadi Arya Saloka di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. "Ini kamarnya Arya, oh ini kamarnya," ujar penggemar Arya saat mengabadikan kamar Arya Saloka di lokasi syuting. Namun, penggemar yang diketahui bernama Koreta itu pun sungkan untuk masuk ke dalam area privat Arya Saloka tersebut. "Aku nggak berani masuk," ujar Koreta kembali. Rupanya video tersebut diunggah saat Arya Saloka baru saja sampai ke lokasi syuting. Sontak saja, unggahan mengenai kamar Arya Saloka di lokasi syuting Ikatan Cinta tersebut, menuai banyak komentar dari warganet penggemar Arya Saloka. Pasalnya, selama ini, Arya Saloka memang jarang sekali membagikan momen dirinya di lokasi syuting. Warganet pun memuji kondisi kamar Arya Saloka yang terlihat rapi. "Kamarnya rapi banget, kamar gue insecure liatnya," @jailadiva. "Paling rapi kamarnya Arya kayaknya ya, kamar yang cewek aja kalah," @eva_silvera. "Kamarnya rapi banget, ku senang juga lihat kamar yang rapi, biar kita tidurnya nyaman dan nyenyak," @akeong8441, Mira. Itulah berita yang kedua. Selanjutnya, kita simak kabar yang terakhir. Tak geser Amanda Manopo, pemenang casting online Ikatan Cinta perankan karakter baru. Sinetron Ikatan Cinta tampaknya akan menambah karakter baru. Pasalnya, sinetron tersebut tengah mencari pemeran baru melalui casting online bersama Klakklik. Saat ini casting online tersebut telah memasuki tahap 3 besar dengan 3 finalis terpilih, Evelina Witanama, Surabaya, Farah Nabila, Jakarta, dan Regina Kandou, Jakarta. Dari ketiga finalis itu nanti akan dipilih satu pemenang yang akan bermain dalam Ikatan Cinta. Nantinya akan ada karakter baru. Karena Ikatan Cinta kan sudah berjalan ratusan episode jadi butuh karakter baru, kata Operasen Direktur MNC Pictures, Filriadi Kusmara saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Sayang, Filriadi tak mengungkapkan secara detail karakter seperti apa yang akan diperankan pemain baru tersebut. Namun yang pasti, ketiga finalis menunjukkan ketertarikannya sebagai karakter antagonis. Dalam kesempatan tersebut, Filriadi juga mencoba menjawab kemungkinan keluarnya Amanda Manopo dari Ikatan Cinta, setelah mempertanyakan alur cerita sinetron tersebut. "Saya tidak tahu, mungkin Amanda lebih kredibel menjawab hal itu. Tapi dari kami sejauh ini berjalan lancar, tidak ada permasalahan," katanya.